Oke, ini tadi nemuin chord enak. Bentuknya F minor 7 kayak gini. F is minor 7. Terus dicampur ada ini. Ada G sharp minor 7. Tapi pakai 9. Nah, terus ini coba bikin apa ya? Tadi dapat inspirasi dari temen di Facebook. Apa time signature 13/8, tapi saya bikin groupingnya 3 3 1 3 3, di 3 di 3 1. Nah, tadi nemuin subdivision yang enak lagi, kita bikin jadi 2 2 2. Jadi ini sebenarnya 6 1 6 gitu. Oke, saya udah nambahin baseline tadi. Terus ada drumnya juga dan ada chordnya. Kalau dibunyiin bareng jadi kayak gini. Biasanya kalau udah di apa diulang-ulang jadi kayak mantra, jadi biasa kalau apa kita jadi terbiasa sama ritme. Jadi kayak ada pola yang bisa kita hafalin. Nah, pattern ini yang jadi acuan untuk kita bikin apa buat setiap kali kita nemuin apa ya altmeter atau time signature yang ganjil, kita bisa kita cacah dulu bagian-bagiannya, terus kita bikin senyamannya kita aja yang bisa kita inget gitu. Gimana ya maksudnya? Ya biar inget, misalnya kayak 1 2 3 1 2 3 4. Nah, 4 itu saya nggak hitung jadi 4, tapi 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3. Jadi kayak ada simetris, ada 3 3 1 3 3. Nah, 3 yang di belakang supaya nggak saru sama nanti kalau buat loop ke 3 yang di awal lagi, saya bikin 6 di belakang ini jadi 2 2 2 gitu. Gitu sih alasannya, biar apa lebih gampang aja ngitung matematikanya. Yang penting kan simetris gitu, sini 6 1 sini 6. Biar gak bingung sama maksudnya ya, pasti gitu. Ini 3, 3, 1, ini 2, 2, 2. Enak juga sih. Ini belum kita lanjutin pakai chord yang berikutnya sih. Itu dia tadi tips apa ya, cara bikin hal yang susah jadi gampang, bukan digampangin, tapi maksudnya kita bikin jadi lebih mudah dengan cara kita gitu. Jadi kalau nemuin time signature yang ganjil, gak usah panik duluan atau pusing duluan. Iya, pasti pusing awalnya untuk bikin. Nah, saya biasanya coba ngedesain apa tuh pattern yang bisa saya hafal. Kalau enggak susah ya mainin sesuatu yang kita nggak biasa gitu. Orang kalau 4/4, 3/4, bahkan 5/4 sekarang kayak udah normal ya untuk pemain jazz, kayak misalnya pola yang cengcet 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 cengcet. Kalau kita dengar take 5 langsung tahu itu 5. Atau kayak misalnya ini teng 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 teng, orang karena itu diputer sering jadi secara nggak langsung apal sama mantranya. Tadi saya bilang mantra karena diulang-ulang itu. Nah, sama kalau kita nemuin altmeter yang 11, 13 gitu, yang angka-angkanya nggak umum, kita bisa terapkan dibagi dulu itu jumlah yang besar itu. Bisa bagi 3-3 atau mungkin malah 4-4, terus ada yang ganjil tiganya di bagian yang mana, terserah yang mana kita paling nyaman aja untuk bikin kayak loop. Terus kita coba rekam kayak kita di saya contohin, terus kita dengerin, kayaknya udah nyaman gitu. Kalau udah nyaman, coba latih. Nah, dari situ kita lama-lama bisa ngapalin apa pulse-nya gitu loh. Kalau
cukup suka dengan konten ini, silahkan komen di bawah. Kalau mau nanya juga boleh di komen di bawah. Subscribe jangan lupa. Thank you ya udah nonton. Sampai jumpa.